Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua panitia dari acara Lomba Cerdas Remas Sepiangan menyampaikan bahwa kami mengadakan acara Lomba Cerdas Remas dan Lomba Tahfidz Sepiangan ini atas dasar ingin memotivasi santri asal Priangan, yaitu santri yang berasal dari Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, dan Majalengka, dan Bandung Sumedang, untuk memotivasi supaya lebih giat dalam belajar, supaya lebih semangat untuk menghadapi ulangan semester ganjil yang beberapa hari lagi akan dilaksanakan. Kami MA3 menginisiatifkan bahwa akan mengadakan lomba ini pada hari Jumat, sengaja diadakan karena kalau pada hari-hari selain Jumat aktivitas belajar mengajar di Pondok Pesantren Pehuda terus berjalan, dan hanya dari Jumat waktu yang sangat luas yang libur untuk mengadakan acara-acara seperti ini. Dan prospek kedepannya yaitu apabila acara ini sukses, maka di tahun-tahun ke depan akan dilanjutkan, akan diadakan acara seperti ini lagi. Untuk rencana ke depan, apabila ada juara, dan insya Allah ada juara, juara 1 dan juara 2 akan menjadi perwakilan dari santri Priangan untuk lomba cerdas cermat yang akan dilaksanakan bulan Rajab, ditandingkan dengan juara cerdas cermat Sukapura, Sukabumi, Karawang, Subang, Karawang, dan Purwakarta, dan juara cerdas cermat Jabotabek, Mbak, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Banten. Sekali lagi, prospek kedepannya untuk juara 1 dan juara 2 akan kami tandingkan dengan juara Sukapura dan juara Jabotabek, Mbak, yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Rajab. Seperti lomba cerdas cermat ini adalah dari himpunan Primikma, Ciamis, Ikarista, Tasik, Hisban, Bandung, Kujang Cermai, Kuningan, dan Majalengka, Hiski, Garut. Ada 5 himpunan yang termasuk santri Priangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.